Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Era Baru Inspirasi yang memberikan ragam cerita inspirasi tentang kehidupan. Hari ini kami akan membagikan cerita inspirasi tentang anjing buta, kesakitan, dan kelaparan. Ini hanya menunggu kematian, namun keajaiban datang menyelamatkannya. Tidak ada tindakan yang lebih mulia selain menjadikan dunia ini menjadi lebih baik. Dan salah satu tindakan itu diantaranya adalah menyelamatkan hewan yang membutuhkan pertolongan. Salah satu orang yang menjadikan dunia ini menjadi lebih baik adalah seorang wanita luar biasa, yaitu staff dari Lucky Dog Refuge di kota Stanford, Connecticut, Amerika Serikat. Wanita ini menemukan seekor anjing dalam keadaan menyedihkan. Anjing lucu yang bernama Halo berbaring meringkuk di hutan. Tatapannya benar-benar hilang, yang menunjukkan bahwa dia buta. Selain itu, dia juga kelaparan. Untungnya niat baik dari staff Lucky Dog Refuge dan tim penyelamat yang memungkinkan Halo untuk memiliki kehidupan baru. Halo benar-benar dalam keadaan yang menyedihkan. Namun setelah mendapatkan sedikit perawatan, banyak cinta, kasih sayang, dan beberapa es krim dari McDonald's, anjing itu bangkit dan mulai menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Menurut sebuah media lokal, Halo hidup di hutan tanpa makanan dan mungkin hanya menunggu kematian untuk mengakhiri penderitaannya. Kebutaannya terlihat dari pupil matanya yang berwarna putih susu. Salah satu tim penyelamat mencoba menyemangati Halo dengan makanan agar dia bisa bangun sendiri dan meninggalkan hutan itu. Saat Halo bangun, tim penyelamat menyadari mengapa Halo begitu lemah. Tubuh Halo hanya tinggal tulang dan kulit. Tim penyelamat akhirnya membuat keputusan bahwa jika Halo tidak bisa diselamatkan, mereka akan menguburkannya dengan layak. Halo sudah terlalu menderita untuk bertahan, dan menurut mereka, anjing itu sangat kasihan jika tetap memperpanjang rasa sakitnya. Kami memutuskan untuk mengambil tindakan dan tidak layak baginya untuk lebih menderita dari yang dia derita seperti saat ini. Jika perlu, kami akan melakukan suntik mati padanya, kata seorang tim penyelamat. Namun, keajaiban terjadi. Dengan adanya perawatan medis di penampungan, Halo mulai pulih sedikit demi sedikit, dengan besar kemungkinannya dapat kembali ke kehidupan yang normal. Menurut Stacy, pemilik baru Halo, kesehatan Halo sangat rapuh ketika dia tiba di tempat penampungan, tetapi semua orang di tempat penampungan langsung membantu memulihkan kesehatannya. Begitu dia bisa mulai bergerak, Halo bersandar pada Stacy, menunjukkan kesenangan besar dalam merasakan kasih sayang dari kehangatan manusia. Halo merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pelukan, ciuman, belayan, dan elusan dari manusia. Anjing itu mendapat kemajuan dalam pemulihannya, dan ternyata Halo adalah sosok yang sangat menyenangkan, penuh kasih sayang, dan juga cerdas. Meskipun dia memiliki gangguan penglihatan, dia suka melahap es krim yang tergeletak di sofa favoritnya, kata Stacy. Ini adalah kabar baik bagi semua pecinta hewan. Kami sungguh gembira melihat adanya sekelompok relawan, bagaimana mereka bisa menyelamatkan hewan dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk menjaga kesejahteraan hewan. Ini adalah luar biasa. Demikian akhir cerita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Berikan komentar Anda dan juga like serta share video ini jika Anda menyukainya. Salam inspirasi.